kakak-kakak Superbook, bagaimana dengan tutorial-tutorial yang kami berikan? Semoga bisa membantu kakak-kakak ya dalam mempersiapkan sekolah minggunya. Ya, kalau membantu puji Tuhan, tapi kalau enggak ya puji Tuhan juga. Tapi semoga sangat-sangat membantu ya kak, karena kita akan memberikan video-video terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Kalau punya ide, saran, atau komentar mungkin bisa tulis di link komentar ya kak. Oh ya, sebelum masuk ke penjelasan permainannya, ada baiknya untuk kakak-kakak yang belum like dan subscribe video kita, tolong di like dan subscribe biar bisa mendapatkan update-update terbaru kita semua. Karena banyak video-video menarik setiap minggunya untuk kakak-kakak semuanya. Nah, mari kita mulai bermain sekarang juga. Permainan kita kali ini adalah permainan seluruh baris. Nah, yang perlu kakak-kakak siapkan yang pertama adalah lakban. Kemudian kain dengan dua warna berbeda, masing-masing 3 buah. Kalau tidak punya kain, mungkin kakak-kakak bisa menggantinya dengan gelas plastik. Kalau tidak punya gelas plastik atau kain, mungkin kakak-kakak juga bisa menggantinya dengan benda-benda yang lain yang punya 2 warna yang berbeda. Nah, kalau kakak-kakak sudah siap, mari kita mulai bermain. Yang pertama, bentuklah pola di lantai menggunakan lakban. Lalu bagilah kelas menjadi 2 kelompok agar anak-anak bisa saling mengalahkan satu dengan yang lain. Nah, tujuan dari permainan ini adalah membentuk pola vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Anak-anak akan saling beradu cepat untuk meletakkan kain atau benda-benda lain di lantai dalam membentuk pola garis. Anak-anak boleh memindahkan kain atau benda-benda lain yang telah diletakkan temannya sebelumnya untuk menghalangi lawan dalam membentuk pola garis. Nah, lakukan terus permainan ini sampai semua anak mendapatkan giliran. Kemudian kakak-kakak bisa menentukan siapa pemenangnya. Kakak-kakak, demikianlah permainan seluruh baris. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya kak. Dan juga jangan lupa untuk tonton video-video lainnya dari Superbook Indonesia untuk memperlengkapi kakak-kakak semuanya dalam mengajarkan anak-anak di sekolah minggunya ya kak. Tuhan Yesus memberkati, bye!